Ini adalah peralatan untuk melakukan palm down. Okey, yang pertama adalah manifold gauge. Yang kedua adalah adjustable spanner. Yang ketiga adalah Allen key. Yang keempat adalah screwdriver. Dan yang terakhir adalah clamp meter. Langkah-langkah untuk melakukan pump down pada sistem penyamanan udara adalah, yang pertama, pastikan penyamanan udara dalam keadaan tiada bekalan elektrik. Langkah yang kedua, pasangkan manifold gauge hose berwarna biru pada service valve. Gunakan clamp meter untuk memastikan aliran arus pada sistem tersebut. Langkah yang ketiga, buka penutup injap low dan high pressure menggunakan adjustable spanner. Langkah yang keempat, pastikan unit dalam keadaan hidup supaya gas tersebut dapat disimpan di dalam kompresor. Langkah yang seterusnya, tutup injap high pressure menggunakan Allen key mengikut arah jam. Langkah yang seterusnya, pastikan meter pada low pressure menurun dan apabila menurun ke 0 PSI, dengan cepat tutup injap suction menggunakan Allen key mengikut arah jam. Dan langkah yang terakhir, tutup bekalan unit tersebut dengan baik. Itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.